Halo teman-teman identik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muniarti. Saya guru di TK Identik Islamic School. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pada hari ini saya ingin berbagi kepada teman-teman mengenai media pembelajaran. Apa sih media pembelajaran itu? Media pembelajaran adalah alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membawa informasi berupa materi ajar dari guru kepada murid, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa, sehingga siswa menjadi lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Salah satunya, saya akan mengenalkan media pop-up book, yaitu salah satu media pembelajaran yang menarik untuk siswa. Bagaimana bentuknya? Mari kita lihat bersama. Kreativitas anak, merangsang imajinasi anak, menambah kosakata bahasa pada anak, melatih kognitif anak untuk mencermati setiap gambar yang berbeda-beda. Kemudian melatih koordinasi mata dengan bentuk dan warna pada gambar di setiap lembar halamannya. Gimana teman-teman? Tertarik dengan menggunakan media pembelajaran pop-up book ini? Selamat mencoba dan selamat berkreativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.